Halo teman nongkrong, sebelum kita lanjut nonton videonya, yuk kepoin channel teman kita Bang Ucuf Mukbang. Isinya tuh video mukbang makan pedes sampai keringetan. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Nah, teman nongkrong, hari ini kita lagi nongkrong di satu resto baru dan viral di Gedung Sawinah, yaitu di Jalan MH Thamrin nomor 11 Jakarta Pusat. Ya, nama restonya adalah Kastil Dimsum, terletak di lantai 2 Sawinah. Kastil Dimsum ini adalah pengalaman baru makan yamcha yang bentuknya lucu-lucu. Kastil Dimsum buka Senin sampai Jumat jam 10 sampai 21.30 dan untuk weekend juga jam 10 sampai 21.30 ya, teman-teman. Jadi, Kastil Dimsum ini tempatnya oke banget dengan interior kekinian. Terus lampu-lampu gantungnya itu bikin tempat ini terlihat cantik dan mewah ya. Terdapat bagian indoor dan outdoor. Untuk indoornya cukup luas dan interiornya juga estetik, bisa nampung sekitar 50-100 orang gitu. Nah, untuk suasananya enak banget ini teman-teman, karena kebetulan waktu kita datang ini tuh weekend dan jam makan sore agak hektik ya, tapi staffnya sih ramah dan cukup membantu. Nah, untuk bagian luar outdoor ini modelnya rooftop, disarankan datang sore hari ya, dimana kita bisa makan sambil melihat pemandangan langit sore yang romantis dan lampu-lampu kota pada malam hari. Kalau siang, bagian outdoor ini kurang recommended sih, karena panas ya. Nah, teman-teman, staff bagian depannya ini sangat ramah. Kita datang dan waiting list lumayan juga sih, antrinya sekitar 10 nama dan gak bisa dipastikan kapan akan masuk karena tidak ada batasan waktu makan untuk customer yang sudah lebih dulu dapat meja. Tapi staffnya juga menjelaskan bahwa ada beberapa menu yang sudah sold out dan sebagainya. Jadi disarankan datang lebih awal ya teman-teman, sebelum tengah hari supaya bisa dapat meja. Sedangkan untuk reservasi hanya tersedia di hari kerja, jadi di weekend itu nggak bisa reservasi. Makanannya tuh yang paling menonjol adalah penyajiannya yang menarik dan instagramable. Nah, hari ini Abel pesan ayam goreng keju dan jus alpukat. Jadi ini tuh ayam goreng ada kejunya dan bentuknya tuh lucu kayak dolphin. Rasanya enak, garing dan gurih. Nah, aku pesan bakpao ayam. Lucu banget ya. Harganya tuh Rp28.000, bentuknya tuh kayak bebek gitu sih, gemes banget. Isiannya banyak, paunya juga empuk. Soal rasa ya not bad, tapi kita harus makan selagi hangat sih, karena kalau kelamaan foto-foto tak makanannya jadi dingin dan rasanya jadi kurang okay. Terus aku juga pesen pangsit udang sayuran, harganya tuh Rp30.000. Ini enak tapi agak gak tega gitu makannya, soalnya lucu. Nah, untuk minumannya aku pesen B&B Blue Post. Ini rasanya seger banget deh teman-teman. Ada semriwing-semriwing, asem. Oh, pokoknya nikmat banget untuk makan pada saat cuaca lagi panas gitu. Nah, untuk Sisil dia pesen Kastil Praha. Harganya Rp65.000. Ini menu assorted dimsum. Mereka yang disajikan dengan tangga-tangga gitu. Satu menu isinya 5 piece assorted hakau dengan bentuk yang cantik. Isinya tuh ada potongan udang di dalamnya. Nah, yang ini adalah bakpao chashu, harganya Rp25.000. Penampilannya kayak jamur, cantik ya. Rasa makanannya juga enak. Untuk minumannya, Sisil pesen Yellow Bird Post, harganya ini Rp80.000. Ini tuh mirip ya sama pesanan Fuji tadi, B&B Blue Post, seger juga. Asik banget deh ini minumannya, recommended teman-teman. Selain menjual menu-menu dimsum, mereka juga ada menu makanan berat gitu, Chinese food gitulah mostly ya. Oke, teman nongkrong, basically kita recommended tempat ini untuk nongkrong ya. Tapi mungkin kita suggest kalau kesini jangan pas lapar banget teman-teman, karena agak ngantri dan pesanannya juga karena rame ya, agak lama datangnya. Oke, teman nongkrong, thank you for watching our video. Jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe. Thank you for your support. Tetap jaga kesehatan and sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you, bye-bye.